wartawan karena ada saksi 4 orang yang dihadirkan oleh kepolisian dan itu kami dengar semuanya kesaksiannya dengan baik dan kami catat dan tidak ada komentar soal kesaksian karena itu adalah ranah di dalam pengadilan dan tidak mungkin kami ungkapkan dengan teman-teman. Kemudian bukti surat pun yang disampaikan juga ya walaupun menurut kami itu banyak hal-hal yang perlu ditanyakan lagi tetapi ya kami tidak bisa menerima. Lagi-lagi hanya bisa menerima bukti surat yang disampaikan. Tidak ada komentar yang itu adalah haknya dari para penggugat dan kuasanya untuk menyampaikan apa adanya. Dan begitu pula nanti pada tanggal 1 insya Allah kami juga akan menghadirkan bukti surat dan saksi. Itu mungkin yang teman-teman ketahui. Kalau teman-teman ketahui ini kenapa lama ya karena saksinya 4 orang. Dan itu rata-rata adalah keluarga dekat dan 2 orang itu orang luar lah. Oke, ada pertanyaan nah, lain? Tadi untuk Ustazah Oki dan Dr. Cindy sendiri mungkin apa sih kayaknya agak lama juga tadi memberikan keterangan saksinya. Oh iya, pertama untuk Mbak Oki ya. Kalau Mbak Oki ini orang yang berperan penting dalam hubungan Ria dan Kutis. Karena beliau ini sangat membantu sekali mengkomunikasikan bagaimana Ria dan Ricis ini bisa wujud. Dan itu effortnya memang luar biasa. Itu tidak perlu dipertanyakan lagi dan tidak perlu kita sanggah lagi. Beliau memang mengupayakan itu agar adik-adiknya ini bisa bersatu kembali. Dan itu kami sangat respect sekali. Sedangkan Mbak Cindy sih sebenarnya lebih hanya spesifik ada beberapa hal tapi saya nggak ungkapkan juga di sini. Tapi beliau pun juga menyampaikan dengan apa yang ada. Kami juga bisa menerima keterangan dan disampaikan. Tidak ada hal-hal yang perlu dibantah ya? Atau apa gitu nggak ada. Artinya ini kemungkinan persidangan ini berjalan dengan lancar dan cepat selesai gitu. Kalau tahapannya sih teman-teman lihat sih sebenarnya majelis sudah mengatur sedemikian rupa dan schedule-nya itu clear ya dari tanggal-tanggal dari mulai awal sampai sekarang itu berjalan normal lah seperti pada umumnya sidang-sidang teman-teman yang lagi mengajukan gugatan di sini. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi sidang lanjutannya apa nih? Sidang lanjutan adalah bukti surat dan saksi dari pihak kami. Gitu. Dari pihak tergugat atau dari pihak dia. Dan insya Allah akan kita persiapkan sebaik-baiknya. Karena ini adalah berikan kesempatan. Tapi lagi-lagi, karena ini bulan puasa, bulan yang baik untuk saling mendoakan. Sebagaimana kita mungkin mudah-mudahan ya, kita doakan aja ada hal-hal yang mujizat lah kalau saya bilang. Gitu. Ada perubahan-perubahan yang signifikan lah untuk hubungan kedua. Tapi kapan itu? Tanggal lanjutannya? Tanggal 1 April. Minggu depan berarti teman-teman. Ya. Bang melihat Ricis Tengku sendiri masih. Kalau Ricis enggak datang, ya. Lihat Tengku sendiri masih video callan sama Rian sama Ria Ricis gimana? Rian masih video callan sama Ria Ricis. Video callan. Komunikasinya gimana sebagai komunikasi tapi komunikasi seperti apa? Itu saya kurang tahu. Tapi yang jelas masih komunikasi. Apakah itu video call, apakah itu WhatsApp? Atau direct message ya, itu mereka yang... Tapi sebagai tim kuasa hukum Rian, ini hal yang positif nggak sih? Artinya kedua belah pihak komunikasinya pun baik-baik aja gitu ya? Ya, mestinya harapan saya sih komunikasinya baik-baik aja, apalagi di bulan ini kan. Karena ada ikatan Mona ini kan di sini, apa-apa mereka harus komunikasi. Mona siapa yang bawa, siapa mau diajak main kemana, apa dan segala macam. Jadi itu hal-hal yang nggak perlu dikhawatirkan, mereka sudah bisa atur setelah masa-masa persidangan ini banyak perubahan-perubahan. Bang, tadi dikatakan Okesena Dewi sosok penting dalam hubungan Tukis dan Rian, Bang. Tadi keterangan yang di dalam itu cukup membantu nggak, Bang? Bang, berarti Rian sendiri tidak ada halangan untuk... Kalau keterangan, kasihan ini. Kalau keterangan, saya nggak akan sampaikan. Nah, ya. Artinya positif untuk Rian sendiri? Positif. Bang, ada tanda-tanda nggak tadi? Mungkin teman-teman, kalau proses gugatan itu atau aku sudah masuk ke meja pengadilan, berarti memang dari pihak di sana sudah firm, artinya sudah menyerahkan kepada majelis untuk memutuskan apakah hubungan mereka ini bisa atau tidak. Tetapi kami, kuasa hukum itu melihat ada beberapa hal, ada beberapa peluang untuk kami untuk bisa mempertahankan rumah tangga ini. Caranya dengan apa? Ya, kita serahkan dengan majelis, kita bantah-bantahan, kita siapkan saksi, kita siapkan bukti, itu aja lagi gitu. Tapi kalau hal-hal di luar itu, Rian akan lakukan. Dan itu rasa-rasanya saya juga nggak perlu harus ngajarin Rian. Beberapa kali saya sampaikan dengan teman-teman, dia selalu berusaha gitu. Tapi Rian, benar nggak sih Rian udah pasrah gitu?
ada jauh dari istri juga satu hal yang mungkin kayak apa ya, kayak mulai sudah merasa aduh gimana ini, gimana, siapa lagi yang bisa memperjuangkan saya. Tapi kita selalu mengingatkan kepada Rian untuk selalu semangat, beristighfar, mudah-mudahan ini ada jalan lagi ya. Bang Rian sendiri tidak dihalang-halangi untuk mengawal? Nggak ada, nggak ada sama sekali halang-halang ya, mereka bodoh ya. Bang, berarti minggu depan tanggal 1 dari pihak ya, dari pihak Rian sendiri akan memberikan keterangan saksi juga atau gimana? Iya, jadi bukti surat itu biasa rekap apa aja buktinya mau disampaikan. Kemudian dan saksi tentunya kayak tadi mereka 4 orang. Kami mungkin tidak sebanyak itu, tapi insya Allah saksi kami bisa memberikan dan menguatkan hubungan kami. Berapa orang saksi? Hah? Sementara ya antara 2 dan 4 juga. Ya, boleh ya. Dan pihak keluarga Rian juga kan mungkin.